الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknyalah segala kerajaan, pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Beliau adalah hamba pilihan dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah taala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Sungguh Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan ia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali di atas keislaman. Wa qala azza man qail, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah anugerah yang terbesar bagi umat Islam. Kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada agama ini, terutusnya nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an. Laqad mannallahu 'alal mu'minin إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada orang-orang yang beriman, yaitu tatkala Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka, yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan memberikan kepada mereka anugerah dengan adanya rasul yang mulia ini, sehingga itu menjadi petunjuk bagi mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agama yang mulia ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dan membinasakan kita. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita yang kita ambil petunjuk darinya. Siapa yang mengikutinya maka dia akan selamat. Namun siapa yang tidak mengikutinya maka dia akan tenggelam di dalam kebinasaan. Diibaratkan seperti perahu. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Namun siapa yang tidak menaikinya maka dia akan binasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita bahwa dunia ini tidak akan selamanya seperti ini. Akan ada masa kehancurannya. Akan terbukti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di permukaan bumi pasti akan sirna dan binasa, dan tetap kekallah wajah Rabbmu yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, "Inna min asyratis sa'ah kasratuz zalazil." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat manakala kita menyaksikan terlalu banyak terjadi gempa bumi di mana-mana. Manakala kita menyaksikan, mendengar di berbagai negara, bahkan di negeri kita sendiri, terlalu banyak terjadi gempa bumi. Musibah demi musibah terus beruntun menimpa negeri ini. Maka ini menunjukkan akan semakin dekatnya perjanjian Allah, akan semakin dekatnya bukti dan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu tegaknya hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, adanya musibah, bencana dan malapetaka, di satu sisi dia sebagai azab bagi sebahagian orang, namun di sisi lain dia bisa menjadi rahmat, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah pernah mengatakan, "Inna ummati ummatun marhumah, laisa laha adabun fil akhirah, innama adabuha fid dunya bil qatli waz zalazili wal fitan." Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diazab dengan di akhirat. Mereka tidak dikekalkan azabnya di akhirat. Akan tetapi musibah yang menimpa mereka di dunia, cukuplah itu sebagai azab bagi mereka. Cukuplah itu sebagai penggugur dosa mereka. Cukuplah itu sebagai hal yang akan menebus kesalahan mereka. Nanti di akhirat mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Namun para jamaah sekalian, tentu kita mengetahui bersama bahwa datangnya musibah malapetaka tidaklah datang begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya sebab-sebab akan hal tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali itu disebabkan oleh ulah dosa dan kesalahan kalian, dan Allah memaafkan sebahagian dari kesalahan-kesalahan kalian. Maka daripada itu, hendaknya kita banyak-banyak beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman,
bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang benar, taubat yang dengannya kalian mengakui dosa kalian, taubat yang sebenar-benarnya kalian menyesali akan apa yang kalian perbuat, dan kalian berazam, berkeinginan kuat untuk tidak akan pernah mengulangi yang namanya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita tidak boleh merasa dan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita tulus di dalam bertaubat, meminta ampun terhadap dosa kita, maka Allah Maha Pengampun terhadap semua dosa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sungguh kabar gembira bagi mereka yang menyesali dosa-dosa mereka. Allah sangat senang menerima taubat mereka, menerima ampunan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zidu'anim wa tafattal wa barik bi jalalika wa kamalika ala akrami ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali bagi mereka-mereka yang berbuat kezaliman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang terpercaya lagi jujur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali khatib berwasiat untuk kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'lamu rahimakumullah annal jannata uddat lil muttaqin wa annan nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kalian semua. Sesungguhnya surga hanyalah disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa, dan neraka disiapkan bagi mereka-mereka yang zalim. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan menyelamatkan kita dari siksa azab dan api neraka. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa
zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'ina wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal kuruna wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wal kuruna wa sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.